Okay, masih di game MXGP di sirkuit seri ketiga Valkenswaard di race pertama, dan hasil kualifikasi kita mendapatkan waktu terbaik di posisi 8. Oke, kita nggak usah rubah settingan, dan ini posisi kita di seri MXGP Championship Standing. Ini kemarin data dari season 2 ya. Ini terakhir ada di peringkat ketiga. Ya, langsung aja go to track untuk melakukan race 1. Dan untuk posisinya kayaknya udah bagus di sini. Ya, sini aja. Sebelahan sama Charmaine Diesel. Oke, suara kenapanya udah sama. Oke, siapa tuh? Siwar Halsut. Waduh, kacau nih. Baru jumping yang pertama tuh jatuh aja nih. Jadi sepi, nggak ada lawan ini di belakang sendiri. Sana Antonio Cairoli dan dapat Urkong Gendok berebut posisi 2 dan 3. Saling overtake mereka. Oke, kita fokus ke posisi belakang ini, posisi 2-1. Wow. Oke, dan di posisi keberapa nih? Ke-15 sekarang. Oke, berhasil overtake oleh ada Carly di sana. Kita akan coba overtake lagi. Wah, ada yang crash. Lupa ngerem. Oke, braking yang keren. Okay.
kayak Pauline ternyata kamu crash. Scarlet tiba-tiba datang dari sisi dalam. Oke, berhasil diamankan. Waduh, ada siapa lagi tuh? Monticell. Overtake dua pembalap sekaligus dan ternyata hanya nyari cuma satu. Waduh, dan race berakhir posisi ke-9. Kapan ini bisa podium ya? Oke, dan ini race result race 1 MXGP Valkenswaard posisi ke-9. Ada Paul Jonas di posisi pertama.